Hai, kita pergi ke tajuk yang seterusnya adalah kecerunan dan luas di bawah graf. Juga topik tingkatan 5. Okay, bila melibatkan kecerunan dan luas di bawah graf, jadi kita kena tahu bentuk-bentuk graf yang terlibat dalam tajuk ini. Okey, kita tengok graf yang pertama adalah graf jarak masa. Graf jarak masa. Kita tengok sini. Graf jarak masa. Di mana? Okey, ini jarak. Ya, ini masa. Okey, saya ringkaskan. Akan kita buat short form. Jama, jarak masa. Okey, ini adalah contoh graf jarak melawan masa. Di situ. Okey, grafnya bentuk gini. Ini adalah cerun. Kecerunan ini hasilnya adalah laju. Kecerunan adalah perubahan jarak per perubahan masa. Ya, kita tengok perubahan jarak per perubahan masa. Maknanya ini adalah perubahan jarak dan juga ini adalah perubahan masa. Perubahan jarak per perubahan masa akan terhasilnya kita dapat tahu berapa laju sesuatu objek itu. Boleh. Dalam graf jarak dan juga jarak masa ini atau dalam graf jama, kita tengok jika kita ada satu garis lurus yang selari dengan paksi X atau selari dengan masa, objek tersebut adalah objek yang pegun. Maknanya dia tak bergerak. Laju purata. Kita kena tahu laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui per jumlah masa. Kita kena kira berapa jumlah jarak yang dilalui per masa. Kalau ini kita tengok had mana jaraknya. Katakan sampai sini, maknanya jumlah jarak dari sini per dengan masa. Katakan kita ada satu garis kat sini sampai situ, dia berhenti di situ. Jadi per dengan masa ni. Jumlah jarak yang ini per dengan masa yang ini. Kita akan dapat laju purata. Okey, graf ini adalah graf laju masa atau singkatannya lama. Okey, yang pertama, perubahan laju per perubahan masa, kita akan dapatkan pecutan di mana ia adalah kecerunan. Maksudnya macam ni. Kalau kita tengok graf ni, kita ada sini ada satu kecerunan. Okey, ini ada satu kecerunan, ini ada kecerunan yang kedua. Kita ada dua kecerunan. Kecerunan ini kita namakan dia sebagai pecutan. Yang ini pecutan. Seterusnya kat ujung ni, kalau kita tengok tu turun bawah. Maknanya laju berkurang. Bila laju berkurang, kita panggilnya, biasanya kita namakan dia nyah pecutan. Kita tengok kat atas ni ada mendata je macam tu. Mendata tu maksudnya laju seragam. Jadi yang selari dengan masa ni, okay, bila selari dengan masa, kita namakan dia laju seragam. Kita berbalik kepada graf laju masa lagi. Kita ada luas di bawah graf. Okey, kita tengok luas di bawah graf. Okey, perhatikan bahawa graf ini adalah, tengok betul-betul, mesti laju dan juga masa. Ini adalah graf lama. Okey, laju masa. Okey, kadar perubahan laju. Maknanya ini, kita ada kecerunan kat sini. Okey, kadar kat sini adalah V1 tolak V2 per T1 tolak T3. Maknanya ni ada perubahan laju. Kita ada sini, kita namakan V. Okey, V1 tolak V2. Dekat sini kita ada T1 tolak T2. Yang ini. Ini adalah kita namakan kadar perubahan laju. Okey, ini yang kita paling penting ni. Luas. Okey, luas. Ini luas ini kita ada. Contohnya, saya lurikkan. Okey, ni kita ada luas sini. Ni kita ada bentuk segitiga. Okey, kita ada luas keseluruhan ini. Ha, nampak ni. Luas di situ. Yang warna kuning tu, itu luas dia. Okey, kita ada luas. Luas keseluruhan rajah ini adalah jumlah jarak bagi perjalanan. Maknanya kalau kita kira dalam graf ini, dia punya luas graf itu adalah jumlah jarak perjalanan. Kalau naik motor perjalanan tu, jumlah jarak perjalanan lah. Boleh? Okey, dibuat kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Maknanya luas untuk graf itu adalah jumlah jarak perjalanan.
Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa. Laju masa adalah graf laju, lama, laju masa. Okey, bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Maknanya ni T. Hujung tu adalah T. Dalam satu tempoh daripada kosong sampai T mengikut masa T. Soalan dia, nyatakan laju seragam. Ha. Kalau kita, saya dah ajar tadi, kalau kita tengok graf, okey, kita ada graf macam tadi. Okey, kita ada laju masa. Okey, yang atas ini tadi selari dengan paksi, paksi X. Ini adalah image, ini adalah keadaan di mana objek tersebut adalah, ha, macam kita buat motor tadi, saya tulis itu 110 kan. Maknanya seragam, laju yang seragam. Okey, kat sini nyatakan laju seragam, maknanya kita tengok tang sini. A untuk A, jawapannya terus kita ambil adalah 20 meter saat. Okey, itu adalah kedudukan di mana laju seragam. Tengok begitu. Soalan yang begitu. Hitungkan kadar perubahan laju dalam meter saat, meter per saat kuasa 2, zarah itu dalam 4 saat pertama. Okey, kalau kita tengok perubahan laju adalah pecutan. Dalam 4 saat pertama. Kalau kita tengok ini 4 saat pertama. Okey. Ha, maknanya dia start kat sini. Ha, situ. Okey. Okey, untuk mengira ni, ha, kita tahu dia adalah melibatkan kecerunan. Kecerunan itu. Okey, untuk jawapan ini kita tengok. Kita tengok pada paksi Y itu, laju itu kita ada 20, jarak itu adalah 20 tolak 12. Okey, jarak itu 20 tolak 12. Untuk jarak bawah ini kita ada 4 tolak 0. Ha, kat sini. Maknanya ini Y, ini X. Untuk mencari kecerunan, okey, untuk cari perubahan, kadar perubahan perubahan laju sama dengan, okey, kita tengok pada V, V1 kita ada, ingat tadi V1 tolak V2 per T1 tolak T2. Okey, kita dapat tadi 20 tolak 12 per 4 tolak 0 tadilah. Okey, 4 daripada 0 pergi 4, kita dapat sini 20 tolak 12 kita akan dapat 8 per 4. Jadi kita potong 4 kali 1, 4 kali 2. Jadi jawapannya adalah 2 meter per saat. Okey, itu kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama dengan pecutan, sama dengan kecerunan di bawah graf apa? Graf lama, laju, laju per masa. Gitu. Hitung jarak yang dilalui dalam T saat. Sekarang kita tahu jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 184 meter. Hitung nilai T. Kita tahu bahawa luas di bawah graf ini, luas di bawah graf adalah jarak perjalanan. Kita tahu bahawa, ha, dia dah bagi tahu, luas di bawah graf adalah 184 meter. Jadi hitungkan nilai T. Dia nak tanya nilai T. Okey. Kalau saya, saya kira satu persatu. Ini luas yang pertama. Ini luas yang kedua. Okey, kita cari luas yang pertama satu. Kita nak jawab soalan C. Okey, luas satu. Luas satu bentuknya apa? Okey, kita tengok bentuknya dulu. Okey. Saya colorkan situ, saya warnakan bentuknya, nampak tak? Ha, ini sebenarnya ulang kaji. Ulang kaji semula topik tekatan 1. Ha, luas poligon. Kita tengok ini ada luas trapezium. Okey. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab. Okey, ini adalah jarak yang selari. Kita tahu bahawa yang ini kita ada 12 daripada 0 ke 12.
12 campur darab dia adalah 20. Darab dia punya tinggi kita ambil 0 ke 4 adalah 4. Kita dapat luasnya adalah 64 meter. Ha. Okey, boleh. Luas dia 64 meter. Ha, okey, itu luas satu. Luas dua. Okey, luas dua bentuk apa? Ha, kita tengok luas dua, kita tengok. Ha, saya warnakan dengan warna biru itu. Okey. Luas dua berbentuk segi empat. Ya, segi empat tepat. Ha, luas dua kita kirakan. Kita kira luas dua adalah panjang darab lebar. So, kita tahu panjang dia T tolak 4. T tolak 4. Darab tinggi dia, lebar dia yang itu, kita ada 20. Lepas itu kita dapat sama dengan. Ha, ini kita tak boleh selesaikan sebab kita nak cari T tu. Ha, kita tak boleh selesaikan. So, kita akan dapat 20 T tolak 4 kali 2, 80. Okay, itu satu persamaan satu persamaan dua. Maknanya luas satu campur luas dua adalah 184. Jadi kita tahu bahawa 64 campur 20T tolak 80 sama dengan 184. Ha, kita tahu macam tu. Jadi kita teruskan. Okey, kita kita dah dapat 60 campur 20 ni kita selesaikan dulu. Jadi kita dapat 20T sama dengan 184 tolak 64 tambah 80. Okey, 20T sama dengan kita dapat 200 kat sini. So T sama dengan 200 per 20. Potong-potong 2 kali 1, 2 kali 10. Dan kita tahu bahawa jawapannya T sama dengan 10. 10 apa? 10 apa? 10 apa? Kita tengok sini adalah masa. Masa dalam saat. Jadi T adalah 10 saat. Jadi beberapa perkara penting yang perlu kamu tahu. Yang pertama sekali kena tahu kalau graf itu seragam atau pegun macam mana. Ya, kena tahu macam mana nak cari kecerunan. Kena tahu macam mana nak mencari luas. Terutama sekali luas trapezium, luas segitiga dan luas segi empat. Ya, dia tak diajar tingkatan lima. Tapi kamu kena tahu, kena ingat balik. Ulang kaji balik pelajaran kamu masa tingkatan satu. Harapnya kamu boleh kuasai tajuk ini dan boleh jawab soalan ini. Boleh?